Selamat sore, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore ini nyari angin, ternyata anginnya gede juga ini. Masih di kawasan Citra Raya Cikupa. Jadi daripada di rumah juga gerah toh, mendingan keluar dulu menghirup udara segar, biarpun harus pakai masker ya. Kalau udah di pinggir danau gini ya dibuka dulu untuk sementara sambil merokok. Oke, ini danaunya nih. Ih, ada orang jala kayaknya itu. Mantap. Itu sampai sana itu danaunya, guys. Ini anginnya ini udah kayak kemarau aja ini, padahal kemarin-kemarin masih ada hujan ya. Ada yang berenang juga nih, anak-anak kecil nih. Ini kayaknya sih dalam nih, kalau itu kayaknya pakai ban itu. Kalau nggak pakai ban bisa tenggelam, bahaya. Ini airnya bagus nih, jernih, hijau. Lihat ke depan, guys. Bus mantap ini. Kadang biarpun motovlog juga pengen hiburan juga, guys, nggak di jalan terus kan, bete juga menghirup udara jalanan yang pengap. Sekali ngetem di danau sambil duduk, sambil nongkrong deh, aduh. Banyak ikannya nih kayaknya nih. Ini banyak yang mancing ini. Biasanya orang sekitar sini pada mancing ini. Ini lokasinya di dibilang tengah ya, agak tengah ya, malah agak ke depan ini, tapi masih di ruang lingkup perumahan Citra Raya Cikupa. Biasanya sih kalau tempat-tempat ini biasa buat nongkrong aja sih, yang pengen ngopi juga ada yang jualan di pinggiran danau, atau mungkin sama teman-temannya bercengkrama, mungkin yang lagi WFH sekitaran sini. Kegiatannya ya paling mancing. Kalau aku nggak punya joran, jadi nggak mancing. Itu ada yang jualan, guys. Ke motor dulu.
guys. Kasihan si merah ditinggalin, nggak dikunci stang. Dilarang mandi, berenang, mencuci, mancing, buat buang hajat dan lain-lain sepanjang sepanjang pinggir danau lah. Enggak boleh mancing kok. Tapi aku lihat tadi kayaknya ada yang mancing deh ya. Mantap ini anginnya guys. Sekalian ngomongin masalah kamera guys. Jadi beberapa video saya yang dari awal itu kan ternyata gambarnya agak pecah ya. Itu karena waktu itu ya namanya masih belajar ya, jadi masih pakai yang 720 30 fps. Jadi pas di ekspor gitu hasilnya malah kurang bagus ya. Akhirnya setelah kesininya cari-cari info, yaitu disarankan untuk pakai yang 1080 resolusinya, 60 fps. Nah setelah dicoba ternyata bagus juga hasilnya. Terus untuk masalah suara ini sebenarnya 1 bulan yang lalu ini udah saya modifikasi ya, jadi udah bisa buat mic eksternal, cuma mungkin ada sedikit masalah di helmnya ya. Jadi helmnya itu masih karena helmnya helm itu helm Halfish, jadi nggak bisa meredam suara, kecuali mungkin kalau full face gitu ya suara di luar nggak terlalu terdengar. Mungkin kedepannya next time coba nyari yang full face ya helmnya, jadi biar suaranya agak jernih. Kalau memory card sih udah pakai SanDisk ya, yang emang khusus buat action cam. Saya deket malah jalan-jalan ke sini itu ada yang mandi juga, itu malah tanpa pakai ban ya, pinter berenang kali dia di pojokan sana itu. Oke guys, mungkin gitu aja video untuk kali ini. Karena ini juga daripada di rumah ngapain, mendingan keluar sekalian nyari udara segar. Nanti lain waktu insya Allah disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.